Hari ini, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022, tepat setahun peringatan kematian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Dewi Zuhriati dan Haji Faisal pun terlihat berkunjung ke makam kedua orang yang dicinta tersebut. Momen Oma dan Opa gala ziarah ke makam Vanessa dan Bibi ini diunggah oleh akun Instagram @lambegosip. Pada videonya, tampak Ibu Dewi yang kesulitan menahan air matanya sembari memegang foto dari menantunya, Vanessa Angel. Ia mengusap foto dari menantunya tersebut dengan begitu perlahan dan membersihkannya. Dengan berlinang air mata, Dewi mencium foto kekasihnya. Sementara itu, Haji Faisal yang berada di sisi lain menyajikan berbagai karangan bunga yang sudah disiapkan. Dia mengaturnya dengan indah di makam Vanessa dan Bibi Ardiansyah. Setelah membersihkan foto dan makam menantunya, Bu Dewi pergi ke makam anaknya. Dia mengambil kantong plastik penuh mawar. Dia mengambil beberapa kelopak dan perlahan-lahan menyebarkannya di atas makam Bibi Ardiansyah. Kemudian lakukan hal yang sama dengan makam Vanessa Angel. Sapu tangan yang ia kenakan seolah tak mampu menahan rasa sakit yang ia rasakan saat kehilangan bukan hanya satu tapi dua orang yang dicintainya. Momen tangis sedih Dewi Zuhriati dan Haji Faisal ini mendapat komentar dari warganet. Beberapa berdoa, yang lain mencoba memahami perasaan mereka. Seorang netizen berkomentar, "Jika kita sudah menjadi orang tua, kita tidak bisa membayangkan kesedihan ketika bayi pertama kali muncul. Al-Fatihah untuk mendiang bibiku dan Vanessa," tambah netizen lain.